Untuk menumpas segala bentuk kejahatan akibat pengaruh narkotika, LBH Pusara Lembaga Bantuan Hukum Pusat Advokasi Masyarakat Nusantara mendukung penuh atas berdirinya BNN di Kabupaten Sumenep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Alfian Al-Muhdor, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Pusat Advokasi Masyarakat Nusantara, LBH Pusara, mengucapkan selamat dan sukses untuk keluarga besar BNN, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumenep, dalam rangka Hari Anti Narkotika Nasional atau HANI tahun 2022. Speed up and never let up. Kerja cepat, kerja hebat, berantas narkoba di Indonesia. War on Drug, perang terhadap narkoba menuju Indonesia bersinar, bersih narkoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi tahun ini ada HANI yang merupakan singkatan dari Hari Anti Narkotika Internasional yang ditetapkan pada tanggal 26 Juni 2022. Untuk itu, dia berharap BNN dengan motonya War on Drug atau perang terhadap narkoba betul-betul didukung penuh segala elemen masyarakat di Indonesia secara umum. Dan terkhusus untuk Madura menuju Indonesia bersinar bersih tanpa narkoba. Dari Laila Afifah, MGTV melaporkan.